Halo sahabat sport, laga big match BRI Liga 1 pekan ke-18 antara dua tim era Perserikatan Indonesia, yakni PSM Makassar versus Persija Jakarta, akan tersaji pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dilaksanakan di Stadion BJ Habibie Parepare. Sementara di daftar klasemen BRI Liga 1 hingga pekan ke-17 usai, PSM Makassar dan Persija Jakarta masih tertahan di peringkat bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi ke-11 dengan 22 poin, sementara Persija Jakarta satu strip di bawahnya di peringkat ke-12 dengan 20 poin. Namun sebelum lanjut ke pembahasan line up, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Pak Golo Lemo Channel. Dan berikut ini prediksi line up PSM Makassar versus Persija Jakarta dengan formasi 3-5-2 di bawah asuhan Bernardo Tavares. Di posisi penjaga gawang diisi oleh Hilman Syah, sementara center back diisi oleh Yuran Fernandes dan juga Safruddin Tahar. Berduet dengan pemain muda PSM Makassar yakni Salman. Sementara posisi sayap kanan diisi oleh Saki Ashraf dan gelandang box to box yakni Muhammad Arfan. Sementara gelandang bertahan diisi oleh Akbar Tanjung berduet dengan Ananda Rehan Alif. Sementara sayap kiri diisi oleh Rizky Eka Pratama. Sementara dua striker PSM Makassar diisi oleh pemain asing baru yakni Victor Mansarai berduet dengan Adison Silva. Dan berikut ini daftar pemain PSM Makassar yang diprediksi mengisi bangku cadangan. Selanjutnya prediksi line up Persija Jakarta versus PSM Makassar dengan formasi 4-3-3 di bawah asuhan juru taktik Thomas Doll. Posisi penjaga gawang diisi oleh Andritani Ardiansyah, sementara center back diisi oleh Muhammad Ferrari berduet dengan Maman Abdurrahman. Sementara back sayap kanan diisi oleh Bias dan back sayap kiri diisi oleh Firsa Andika. Selanjutnya gelandang diisi oleh Syahrian Abimanyu berduet dengan Muhammad Arjunsyah. Sementara posisi gelandang serang diisi oleh pemain asing Persija Jakarta yakni Gajos. Dan di posisi sayap kanan diisi oleh Rico Simanjuntak. Selanjutnya posisi sayap kiri diisi oleh Rio Matsumura. Sementara striker diisi oleh Marcos Simit. Dan berikut ini prediksi pemain Persija Jakarta yang berada di bangku cadangan. Terima kasih telah mengikuti video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.